Perkenalkan, nama saya Kadek Diana Harmayani. Saya adalah dosen di Fakultas Teknik di Universitas Udayana. Kali ini saya akan memperkenalkan produk saya, Bali Bening VCO, yaitu terbuat dari minyak kelapa. Jadi latar belakang produk ini saya buat itu karena di awal COVID ya, tahun 2019 itu kan kita harus menjaga imun tubuh. Nah, untuk menjaga imun tubuh saya search, ternyata memang VCO bagus sekali untuk digunakan untuk menjaga imun tubuh karena kandungan asam lauratnya. Nah, saat itu kita kan tidak boleh kemana-mana kan ya, harus di rumah saja. Nah, karena memang banyak waktu, saya mencoba untuk membuat sendiri ya. Jadi di rumah kita coba-coba. Nah, pada akhirnya dengan segala macam karena saya riset juga ya, jadinya kemudian saya tahu bahwa ada beberapa metode dan yang saya gunakan adalah metode alami. Produk saya ini, Bali Bening VCO, saya pikir sangat unik ya, berbeda dengan yang lain-lain. Karena kenapa? Karena air yang kami gunakan untuk pencampuran dari parutan kelapa itu bukan air yang mungkin yang lain-lain gunakan ya. Karena kami mengukur kadar TDS, kadar hardness-nya, dan juga pH-nya yang netral. Nah, sehingga dari situ kami mendapatkan benar-benar kualitas VCO yang sangat bening ya, karena juga ada dua kali penyaringan dengan standar tertentu. Nah, kemudian setelah kami juga tes di lab, jadi hasilnya memang sangat bagus sekali ya. Jadi sesuai SNI, jadi kadar airnya itu sangat rendah ya, jauh sekali dengan standar yang diatur di SNI. Kemudian kadar asam lauratnya juga sangat tinggi. Ya, jadi tantangan seperti biasa, kalau kita misalkan mau mencari izinnya itu mungkin ya masalah yang kami rasakan. Jadi lumayan agak lama berproses, jadi sampai sekarang juga masih terus berproses, dan juga patennya belum keluar sampai saat ini. Mungkin tantangan itu saja yang kami hadapi. Kalau dari pemasaran, memang ini karena produk VCO ya, artinya begini, produk ini mungkin banyak sekali ada di pasaran, tetapi kami harus menyampaikan bahwa ini berbeda. Memang banyak sekali ada metode seperti metode pemanasan, metode dengan penambahan zat tambahan. Nah, yang kami lakukan adalah betul-betul secara alami sehingga dia kualitasnya memang berbeda. Oh ya, kalau harapan saya dengan keluarnya kami ini Bali Bening VCO ini, jadi nanti akan banyak ya masyarakat yang bisa menggunakan produk ini, tentu saja untuk menjaga imun mereka. Nah, di samping itu kami sebenarnya sudah mengadakan lanjutan ya, riset-riset lagi, yaitu dengan menggunakan produk ini berkembang menjadi sabun, menjadi lotion dan seterusnya, sehingga tidak hanya berhenti di sebuah minyak Bali Bening VCO, tetapi produknya akan berkembang secara luas juga. Demikian, terima kasih.